Capo! Okay, sekarang ni dah nak buat challenge. Dia nak challenge, kita tengok. Kita tengok siapa yang kalah. Selamat. Kita bertanya. So kita tengok macam mana. Okay. Situasi dia, dua orang saudara nak bersahur. Dua orang saudara nak bersahur. Siapa satu? Oh, tak permainan dia orang. Okay. 3, 2, 1. Action. Nak sahur mana ni? Dah pukul berapa ni? Kau nak angkam? Makan nasi. Kita nasi dulu kan? Kan? Yelah. Tengok eh. Game dia, siapa terdapat jawab soalan yang betul, dia kena makan Maggi. Dan dia tak boleh minum air. Yes. Ini banyak ni. Okey, betul. Oh, gemuk macam kau makan banyak. Tunjuk lah. Dia makan Maggi pedas. Okay, kita tengok apa snoket. Siapa kalah eh? Tak boleh minum air. So kita tengok diorang. Diorang main game. So siapa kalah jawab soalan tu, dia kena makan Maggi pedas. Sabu apa? Dia tak boleh minum air. Nak apa ni? Kau rasa ni benda pedas tak? Aku pakai dia nak apa? Kau rasa aku nak makan apa pagi ni? Apa kau nak makan? Belum puasa ni, agaknya kita nak makan apa? Diorang tak boleh jawab soalan tu. So kena tanya. Ayat penyata kan? Tak, soalan. Habis ni boleh ayat penyata.
Esok kita nak pergi bazar ni. Kau nak makan tepung pita kat mana? Ayam pecik aku dengar kat waktu tu macam sedap. Kenapa kau nak ayam pecik pula? Eh? Kenapa kau nak pusat kan? Makan! Montai tu bisa je. Banyak lagi. Sepatut aku kena ambil tu dia, bawa dia makan. Ha, Niat. Tidak main ke? Okey. Dah start live. Situasi. Okey. Dua orang sahabat tak pergi tarawih. Kau tak pergi tarawih eh? Eh, belum pergi tu. Kan yang bukan ayat penyata eh? Soalan. 3, 2, 1. Kau buat apa ini? Sekejap lagi kita kisah tarawih kat mana? Terawih kat belakang. Yeay, kena makan lagi. Sending. Dia punya baru. Dia kalau lap hilang tau. Lap hilang eh. Dah banyak sikit dia. Tak nak tu. Bahaya tu ada bijuil. Pedas dia double tu. Asal makan sikit je tu. Imam tu baca surah apa eh? Tadi kau datang apa? Aku datang. Apa ini Syah? Belum. Bismillah. Bismillah. Abikkan. You perlu eh? Abikkan. Inilah cabaran bulan puasa itu. Betul ke? Sakit pedas sikit. Wah, sayang mak lu. Macam mana pedas tak? Tak pedas pun. Mesti tengok. Ya Allah, berpeluh. Okay, next lagi. Next, satu lagi. Depan. Ni, depan. Mana? Yang mana? Biasa lagi. Yang biasa. Lagi dia biasa. So, okay. Okay, the second is apa? Perisa apa tu? Okay. Ini pun sama ayam bakar. Ayam bakar. Yang okay. Biasa, pedas. Bimba muka merah kan? Belum makan sop bimba pagi. Dia pedas. Pedas yang ni tak? Tadi tak pedas, sekarang pedas kan? Okay, tunjuk kap. Ada gitu. Kena buat macam ni. Selagi tak jatuh, kena buat kat kepala. Okay, apa perasaan? Cita sikit perasaan. Benda tak pedas. Belum. Dia semua bahan-bahan prop. Tak pakai ekor. Tapi you okay lah. Okay. So kita bersambung dengan yang kedua. Ayat menyata. Okay. Sejelas. Okay. Aku lawan dengan apa? Din kan? Din. Okay. Ayat menyata. Okay. Situasi lagi. Kalau dah kenal last. Kau okay. Mulai sepanjang bulan Ramadan kan? Member kantor tak puasa. Okay, korang bagi ayat penyata ni, situasi. Ayat penyata, 1, 2, 3. Start. Sekejap, dia kena tenang. Okay, lambat pun kena. Aku boleh lho. Start, nanti cepat habis. Cepat habis. 3, 2, 1. Sekejap. Aku boleh? Ayat penyata tak? Kau kira. Oh, aku kira. Apa? Tahu pedas. Okay, ya. Situasi dia. Ayat penyata. Okay, penyata dia. Kau sebagai abang, dia adik. Adik kantor tak puasa. Okay, aku. Dia adik. Abang. Ini aku jumpa dia kantor tak? Ah, kantor tak puasa. 3, 2, 1. Harshon. Kau makan Maggi banyak-banyak ke? Soalan.
Kau makan lagi berapa banyak? Ah, soalan, soalan. Ha. Tapi dia tak perlu. Dia lain sebab perlu Dua orang ni paling ketara. Weh, tak boleh potong. Tak boleh potong. Potong, tak boleh potong. Okey. Masalah dia. Sama, okay. Sedap ni lagi ni. Memang sedap pun. Mana nak dapat? Soalan. Mana nak dapat? Yes! Mana nak dapat? Ui, tak dapat. Pedas. Okay, tukar situasi. Tolong bagi situasi apa korang. Tukar situasi. Daripada lain pun bukan ada situasi. Sebelum bulan Ramadan lah. Haa, bulan Ramadan. Bagi situasi, kita orang suggest dekat dia. Kau siapa nak bagi situasi? Aku tak, dia nak bagi. Baby, oh sayang. Tu situasi ke. Okay, 3, 2, 1. Okay, fighting. Maggie ni pedas tu. Memang pedas gila, baik. Aku beli kat bawah ni. Aku dah makan 4 kali. Mahal kau tak Maggie ni. Nah, cok. Sambung kat situasi, kena dengan situasi eh. Kantai puasa. Haa, kantai puasa. Kau tak puasa Memang aku tak puasa. Asal kau tak puasa? Asal. Asal lah, kenapa asal? Asal aku cakap asal. Kita ada lagi berapa cup? Ada lagi berapa cup? And ada double spicy kat sana. Ada double spicy. Dah matuk lah. Nak butuh lah, nak butuh lah. Anak minta kat aku. Nak minta. Anak beli. Anak minta kat abang nak beli merchant. Situasi lain eh? Anak beli kat baju. Aku kawan. Oh. Ada, ada orang bagi situasi. Okey. Anak minta ke abang beli mercun. Okey. Okey. Situasi. Jadi tuan punya saya, punya saya. Ingat tak? Siapa start tu? Aku. Okey. Jadi tuan action. Jom kita. Apa dia? Jom kita. Apa dia? 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 Okay. So sekarang ni semua ayat punya dia tak boleh bagi saya soalan. Bagi saya soalan dia kena makan Maggie. Dia tak boleh makan. Kau dah ambil, kau boleh makan. Ada lagi situasinya mak marah anak bila anak kantor curi makan kat dapur. Okay. Kau pedas tu, sumpah pedas tu. Tak senang tu. Okay. Okay, abang Din Kamal tak tahan. Makan biar dia pedas. Tak boleh, aku lawan kau lah. Okay. Itu makanan mak, jangan ambil. Pasal banyak yang kau. Asal. Okay, abang. Tak boleh cakap. Sebelah ni. Pedas tu sumpah. Kau apa saya paper lah. Kau apa saya paper. Okay, situasi yang sama eh. Apa situasi ni? Sekejap. Mak marah sebab anak cik panggil ni. Mak marah, kau jadi mak ke jadi anak? Tak kisah, mana-mana. Jadi mak lah. Tak kisah. Jangan nampak ni. Okay, jadi tuan. Kau tak masa eh? Nampak makanan sedap. Memanglah aku yang masak. Aku pun nak rasa. Kau kena puasa. Dengan mak anak jangan kira. Dia bulan Ramadan. Bukan pasal anak dengan mak. Anak dengan mak. Bukan anak dengan mak. Dia bulan puasa. Nampak makanan sedap sangat. Dah sedap tu, janganlah makan. Kongsi boleh? Kongsi boleh. Cicah. Tak cokok. Mandi ke sini dulu. Tak tahan. Tak ada apa-apa. Situasi lain? Tengok, ada lagi. Okay, apa perasaan anda? Akhirnya, tewaskan abang snorkel. Okay, situasi seterusnya. Ada orang cakap, nak makan dekat mana? Situasi? Sekejap. Nurain Farhana Mazin Semenang kata, situasi nak berbuka puasa kat mana? Nanti tanya. Okay, nak berbuka puasa. Tu nak kena ayat pengantar.
Aku dengan Din kan? Kat mana bukan tanya soal ke? Ya, tapi dia kena bagi nyata lah. Ya, dia kira ni? Ustaz dulu. Banyak soalan ni. Sekejap. Nanti kita bagi satu-satu eh. Dah soal dah lagi. 3, 2, 1. Action. Weh, kita pergi satu nak kita buka puasa. Kita makan kat dagang lah. Tak boleh, kita kena makan dekat tempat yang lagi satu tapi kat belakang. Tempat ke belakang mana? Tak usah aku tempat belakang mana kau review. Ah, soalan. Soalan. Okay, jap, nanti lepas ni. Yang kedua. Okay, nak next situasi ke? Okay, next situasi. Aisha cakap. Situasi pekerja curi-curi makan dekat tandas majikan. Okay, pekerja curi makan dekat tandas majikan. Siapa nak jadi makan, siapa nak jadi pekerja? Majikan, pekerja. Ha, sama kan, dua. Dia pun bos, kuli. Okay. 3, 2, 1. Action. Ya, baru. Bos, saya nak pergi toilet. Kau tak puasa? Saya nak pergi makan. Kau nak ke toilet? Tak dapat kan? Kau makan, pas. Last, tu kena habis tu. Makan ni otak tu. Kita memang duduk dalam tandas. Okay, kejap lepas ni. Ada lagi situasi ni dulu pagi. Cepat. Tak boleh minum air eh. Macam mana nak makan sayang paper ni? Kita tak dengar lebih, bagi pasal sikit. Kita reaction dia. Ni nombor berapa Maggie ni? Dua. Ni masuk ketiga. Masuk ketiga, okey. Boleh nak apa? Seronok pun makan tu. Ibu fighter tu. Weh, tampak fikiran kedua. Awesome kan? Okay, 9 darat dua. Okay, ada ni. Underscore keropok leko Terengganu tanya. Situasi bila member duduk dalam tandas lama. Jap, bila member duduk lama dalam tandas. Tak, ni dah jauh. Apa dia? Tadi? Bila member duduk dalam tandas lama. Soalan dia? Soalan dia? Ha? Soalan lah. Okay, abu ke apa tu? Teka-teki, ABC lah. A, B, C, D, E. Siapa salah? Kok kita main ayat sambung. A, B, C, D. Okay. Next game, sorry. Okay, kita tukar then, pada next game. D, A, B, C, D, E. Alphabet. Kita guna game alphabet. Aku nak pergi. Okay. Kita change sebab ada situasi dah ni. Kita change soalan. Okay, monitor berkepala 4. Tak, kita main game apa ni? Konsep apa ni? Cik menang kata. Okay, lain. Kita guna konsep apa ni? Situasi ke ataupun apa? ABC. Ataupun okay. Sambung ayat. Sambung ayat lah. Okay, kita kena bagi situasi tapi kena sambung. Okay. Okay. Buat lawak. Okay. Situasi tapi kena sambung. Okay. Siapa tak berjawab dia kena makan. Okay. Satu ayat, dua ayat ke apa macam mana? Okay, situasi okay ada orang bagi. Okay. Situasi tadi dalam member duduk dalam tandas lama. Okay, mula dia. Cara. Tak boleh. Okay, macam ni. Okay, member situasi dia. Tak, dia je sambung ayat. Sambung ayat kan. Tapi situasi dia member duduk dalam tandas lama-lama. Tapi korang kena satu-satu. Tak tisu ni? Mana boleh. Tak tisu pun tak boleh. Tak boleh. Jom ni. Okay. Start daripada siapa ni? Siapa nak start dulu? Tadi siapa? Okay, pada contohnya. Contohnya. Pada suatu hari, Abu duduk dalam tandas. Weh, kenapa Abu duduk dalam tandas lama? Macam tu lah. Tak. Contoh, start daripada S. Ui, lama kau macam. Start daripada S, contoh daripada saya. T. Kira laju lah. Tak, siapa nak? Macam mana tahu menang?
Tak, bukan tahu menang. Siapa tak ada jawab, dia kena makan Maggi lah. Okay, kita try eh. Haa, kita try. Bukan ni, dia ABC. Kau ABC sampai Z. Ui, payah tu. Memang lah. Tak payah start daripada A. Kita main dari B. Haa, siapa gelap? Ni makan? Okay. Okay, meteki-teki eh. Bukan ni eh, bukan sambung-sambung. Sambung-sambung ayat best gak? Lepas ni mungkin, okay. Okay. Sekejap, siapa ayat meteki-teki? Siapa gelap, dia kena makan. Okay. Okay, sekejap. Sampai gelap tu. Okay, sekarang saya menang ni, kau. Kau kan, kau menang. Okay. Kalau tak gelap, dia kena makan. Tak. Kalau tak gelap, next. Kalau kita pernah tiga-tiga gelap, dia kena makan. Okay, mana boleh macam tu? Buat lawak lah. Tak kena, kita makan. Kalau kena, kita makan. Okay. Tak kena, kita kena teki lah. Tapi jangan kena teki. Okay. Boleh? Okay. Sekarang kita masuk aku. Tak payah. Sheila bagi satu-satu game. Tak apa, kita ikut dia. Okay, game dia macam tadi lah. Kita ikut situasi. Okay. Dia sambung je. Sambung je ayat. Tapi situasi. Kita buat, kita main tam je lah. Main tam je. Kenapa abang ni semua? Tapi situasi dia. Situasi. Kenapa kau jap. Sorry. Terbakar lebih aku. Sorry. Okay, suami isteri lupa nak sahur tapi anak-anak ingat sahur. Tak panjang. Okay, daripada huruf? S, suami. S. Suami isteri. STUVW tu ah. Saya tak. Bukan macam tu lah dia. Tak, dia macam ni. Okay, contoh saya lah bagi situasi kan. Aku rasa faham. Isteri lupa nak bangun sahur tapi anak-anak ingatkan sahur. Based on situasi tu, kau akan cakap, mak, contoh kita dah jadi anak. Mak tak bangun sahur ke? Kau akan cakap kan? Tak, tapi dia satu ayat. Mak, mak tak bangun sahur ke? Kenapa? Tak tahu. Ha, sambung. Okay. Satu ayat. Tapi sambung ayat berkena-mengena. Okay. Sorry, tak, dia tak boleh brain sebab. Nanti ikut huruf kau. Ikut huruf payah. Nah, memang payah. Tak payah. Tak payah. Senang. Kalau sambung-sambung senang. Satu ayat. Start huruf. Apa tadi? S. S. Okay. Sekampung. Tak. Puasa. You. S-T. Kau kena ni lah. Okay, S-T. Okay. Kita dah dapat. Tapi payah main ayat. Main huruf. Dia sekali sambung je. Tapi kalau tak ada kena-mengena, dia kena makan. Zikir. Main tipu. Zikir. Wajar. Okay, tak apa. Kita tak dapat. Kita tengok balik. Kita akan replay. Dan sekarang. Okay. Kau pilih berapa? Okay. X. Okay. Kau cakap dulu. Kau jangan dulu. Yeah, super spontan. Kalau korang tengok super spontan, mungkin korang tahu kot. Yes. Okay, start dengan huruf. You. Okay. Kau. Untuk. Tidak. Salah. You. Salah. Dengan S-T-U. You. Tapi tak best lah main huruf lepas tu huruf lepas tu huruf. Main teka. Main teka. Buat lawak. Jangan gelak. Okay, kita tukar. Apa game dia? Teka-teki je kot. Teka-teki eh. Okay. Teka-teki hambar sebenarnya cerita lah. Lawak hambar. Boleh dia apa-apa je lah. Siapa gelak, tak kisah seorang ke, dua orang ke, tiga orang kena makan. Okay. Kalau kau yang minta teka gelak, kau kalah. Okay, kalau siapa yang minta teki gelak, dia kalah. Dia kena makan. Okay. Start eh. Teka-teki gelak. Dah banyak-banyak udang. Udang apa yang kita nampak? Kena jawab semua. Tak tahu. Udang gi. Salah. Udang sebelah batu. Okay. Banyak-banyak rumah.
Rumah apa dia tumpuan? Rumah itu. Double. Last ni ada double pedas tau. Ui. Serius awe. Apa perasaan? Kau bagi. Okey jap. Okay. The question is very easy. Dalam banyak-banyak alfabet. Huruf apa yang kaya? Romeo salah. Romeo E salah. W. Cemi. Asal Cemi. Asal kau bila balik tu bila ya. Kau gelak. Cemi. Rasa buram malam ni, bolehlah tengok kita orang live. Ramai. 35. Okey. Aku pergi. Kau tak makan? Habiskan. Mimi tak. Satu orang ni cukup kan? Satu orang ni, okey. Okay. Okay. So, start. Okay, kuat sikit. Diorang nak dengar. Tak habis lagi. Diorang nak dengar. Dah. Dia tergelak. Banyak lagi bodoh ni. Tak ada. Baik, makan sikit tu. Habiskan. Okay, Maggie last. Keempat. Okay, tak dengar eh. Jap. Nanti kita ni. Kita suruh orang kuatkan. Diorang kata tak dengar. So, nanti suara kuat sikit. Okay, dengar lah. Ini double spicy. Tak sabar apa kan lah. Tak sabar. Yang last tadi dia. Dia dah boleh kan? Aku sudah last. Padu bosku. Kau tak kerja ni. Ni dua kali pedas. Minum sini. Okay. Apa tak boleh gigi kan? Okay, aku betul boleh eh. Tapi buang. Kita akan tanya buang. Kita hidung. Kalau kecil kecil ni kan? Kalau besar macam mana? Sini? Betul. Okay. Next. Ayam. Kuat sikit. Ayam. Dia berkepak, dia terbang. Kalau tak ada kepak. Uncle Jack. Mana? Uncle Jack. Sabar. KFC. Betul. Jap. Okay. Betul dah habis kan? Sebab dia padam sendiri. Dia bawa mati apa? Dia bawa tertutup. Limit dah tu. Kena record. Oh ya Allah. Kena. Allah bedanya. Okay, sembilan ayam. Dah. Okay, faham tak? Kena masuk ke. Muka. Mengalai muka. Kuat sikit. Guys. Muka kau. Muka minum susu ni. Makan. Apa ni?
Double spicy. Laju pula. Tak potong kan? Kau tak kemam tu lah. Okay, aku Sekejap. Kalau Hail Busai ni, dia sesama. Tahu tak? Pernah dengar tak cara dia, bila Hail Busai ni, dia sesama. Lepas tu dia nyanyi lagu Jampi. Tahu tak bunyi dia jadi? Lepas ni soalan tu kat kata kita orang. Nak apa sikit orang ajar? Apa IG pakai topi tu? Ah, dah ada orang nak ngorat dah. MSBB. Taken. Tapi kalau nak follow boleh lah. MSBB nak jumpa. Aku dah eh. Nanti kita orang bagi. Reset kau betul dah. Nampak tu lain. Tak apa, rekod. Tak payah lah. Tak macam. Okay. Tak apa, tadi dah ada kan? Banyak kan? Okay. Okay. Baik bu. Kalau jatuh atas lantai bunyi apa? Ketepak. Baik bu, jatuh atas lantai bunyi apa? Ketepak. Dia jadi tai, tai pecah. Kegelak. Okey, nanti kita bagi. Aku tak makan lagi, Allah nama. Eh, saya tak makan lagi. Okay. Dan bahagian kan? Aku pandai yang kucuk dulu lah. Okay, kita pergi. Dalam banyak-banyak harimau, harimau apa yang tak garam? Mebel. Salah. Harimau hujan. Okay, next. Kenapa buat dengan air? Langkah pun sebab baik nampak sebab. Musim tak nak misunderstanding. Tergantai. Ya, Ali Putra, kita tahu tak ada menyanyi. Tapi pernah dengar dia nyanyi? Tak. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Memang ya. Next. Okay. Sorry apa? Dah nak habis ke? Nak lagi, lagi 3 kaut. Dia makan sikit-sikit lah. Bagi dia burst kaut. Eh, Syah tak rasa lagi tau main gitu. Main dia gelap. Selain daripada My Love, My apa yang membahaya? Ui. Asyik gelap. Tanya soalan lepas tu gelap. Aduh.
Cici. Aduh, kita makan eh. Itu aku serius tau. Ya, aku makan eh. Okay. Lebih sikit tau. Sebelum ada penambahan yang kau nak ni. Milo. Macam ni. Milo. Okay. Jawapan dia. Okay, next. Pusat dah. Jumlah. Gabriel. Okay, banyak-banyak cuti. Cuti apa paling membahagiakan kau? Tahun baru. Cuti musim panas. Cuti gaji. Cuti dapat mai. Ada orang tanya, do you prefer baby call baby or sayang? Ha, tu pun dia juga jadi teki-teki. Eh, apa teki-teki pula? Macam yeah, baby yeah, sayang yeah. Macam tu. Okay, ada satu watak. Watak kan? Satu watak. Dia kaya. Tapi tak ramai minat. Apakah dia? Dia watak. Dia seorang watak. Dia kaya. Dia kaya. Tapi orang tak minat dia. Sonia, Sonia. Lagi? I know. Lagi? Cibi! Sekali. Okay, okay. Next. Ada suku lembu. Nampak lembu, ada suku lembu jantan. Dia nampak lembu bertinggal lalu. Dia nak panggil lembu. Betina tu macam mana? Okey, dah, dah, dah. Makan dulu, boleh. Makan dulu. 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 Makan murah gimana? Siapa benda ni? Eh, kedua dah weh. Okay, lah, 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 lah. Tadi lembu betina dipanggil. Okay, sekarang lembu betina tu nampak lembu jantan tu. Dia panggil, mau nak gimana? Lembu betina tu jawab apa? Dimakan. Salah. Mau dimati. Aku malu. Lagi mana-mana sekati lah. Tak kena. Okay, next. Bosan. Next. Kita balik pada Cik B. Kalau Cik B tu perempuan. Kalau dia lelaki macam mana? Cik B. Cik B. Kasi dia berkata tu. Next. Next. Sorry apa? Kesel aku cuci. Kalau lagi MacD, selalu dia order apa? Chicken MacD lah. Salah. Big Mac, bubur ayam, coklat top. Sebab suka coklat. Terus, tak kaitan eh? Dah tu je. Apa benda? Warna hitam. Kecil-kecil. Berkeluh. Tak hidung. Salah. Semut member. Apa? Semut member. Salah. Tiga. Kutu babi di jogi. Salah. Jawapan dia semut lepas makan lagi pedas gila. Next. Not bad. Okay. Okay lah. Okay. Next eh. Kita okay, sedih nak tidur. Okay. Itu tidur, tidur. Last. Kau orang tak minum air lagi. Okay, game lain. Kau orang suggestkan game apa yang best lagi? Saya pada soalan penyata, semua. Teka-teki game apa lagi best? Ya, betul. Kita main light. Last kita ambil. Apa tu? Kita main light. Keluar, selamat. Siapa last kita lonjus? Tak. Kalau macam kita main challenge tak boleh. Challenge panjang sangat challenge. Metro there. Lepas tu there. Kita ambil there je. Lepas tu dia kena buat benda tu. Tak boleh. Panjang sangat. Tak. Just pusingkan something. Salah seorang there dia. Dia tak boleh buat. Dia kena buat lah. Kalau dapat buat,
dia okey lah. Tapi siapa yang tak boleh buat tu, dia kena makan. Oh, okay. Okay. Buat muka okay. Paling hodoh. Ha. Buat muka paling hodoh, dia kalah. Ada orang suggest lah. Okay. Apa benar? Tak ada. Okay. Tak nak buat muka ke? Okay, so orang paling hodoh eh. Okay, biar dia orang tentukan. Now, kita okay. 5 saat, kita buat muka, dia tentukan siapa kalah. Boleh tak? Okay. Siapa yang pop up nama pertama? Okay, Isha dah sebut. Okay. Okay, okay, diorang buat muka hodoh. Dia gelap tu tak payah eh? Tak payah eh? Kalau salah pilih, nanti korang yang pilih. Dan dia yang kalah. Okay. Dah, ready? Buat muka dia betul-betul. Sorang-sorang ke apa? Semua? Sorang-sorang lah. Dah. Semua-semua. Kita tahu je. Okay. Tapi tengok antara each other. Okay. Tengok antara each other. Kalau gelak dia kalah. Tapi kalau tak ada gelak, diorang tentukan. Okay. Dan diorang nak nampak muka apa ni pula. Rasanya semua hodoh kalau buat muka hodoh ku ajar. Okay. Siapa yang hodoh dia menang eh. Siapa yang hodoh dia menang, dia pilih siapa yang boleh makan. Asal lah macam tu. Tak, siapa yang hodoh. Tak, siapa gelak lah. Silakan zoom muka seseorang lah. Silakan bangun. Tapi tengok muka each other. Buat muka hodoh. Kita tengok eh siapa yang ni. Okay, Syah lah. Okay, satu. Dua. Tak tengok kalah eh. Satu. Dua. Tiga. Sekejap eh. Kenapa tak tengok yang jadi? Tengok yang jadi. Tengok dia. Okay, canggihlah. 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 Tak apa yang sibuk. Oh, kena. Kena muda tolong saya bantu. Yang baju kelabu tu ada usah kat masa tu. Ni ke atau ni? Ni. Ni aku nak. Aku nak jaga bersedia. Tak. Betul. Kasih dia kan. Aku tolong lah, no, siapa si skin dia cerita tadi. Nombor store lagi. Ajak sikit. Okay, tak boleh ramai, boleh banyak. Boleh banyak. Boleh banyak. Okay, buat muka dah, geng. Lain lah, dulu. Lain lah, dulu. Tak boleh tahan aku. Kering kan? Ini yang macam lah bodoh. Kau hajar, kau tahu. Eh, tapi comel lah. Ada tak ada pula. Ada. Astaghfirullah. Dia dah pedas lah. Tapi aku nak air kau tahu. Pedas. Pedas. Tak ada lagi sebenarnya. Dia dah ujung-ujung ni lagi lah. Tiga minyak. Yang abang gemuk tu kelakar lah yang masa tu. Macam mana tu? Mana satu? Nak save live ni boleh tak ni? Okay, kita main patung dulu lah dah. Sebenar Ramadan. Okay lah. Okay, kita start lagi. Okay, aku lah. Dua gerak lah mesti masuk. Masuk. Lepas ni ghost paper pula. Next lah. Dia main apa? Soalan dia apa? Tak, dia buat sendiri lah. Contoh, Hari Raya, bulan, Jun. Puasa kena penuh. Dia tak tahu. Aku tak ada idea. Aku dah beda lah tu. Ya, okay. Okay. Main Mobile Legends. Keluarkan puasa. Selamat berpuasa. Kita wish kat diorang lah. Okay. Dah habis dah eh. Macam mana? Kira nak habis lah. Pergi pasar. Bernama Duani. Selamat Hari Raya. Kau makan tu. Rasa. Dia tak tahu dia makan, dia kena rasa. Jangan makan habis. Okay. Ada last kan? Okay. Okay, Syah pula. Okay, jalan-jalan ke rumah Cik Ani. Jalan-jalan main PS2 kat rumah Cik Ani. Korang kena penuh puasa tahun ni.
Okay, baju hitam. Okay. Kekuala, sorry. Tak rasa, aku dah rasa manis tau. Kena dia benda rosak. Dia ada kebas. Rasa manis. Tak rasa manis ke? Okay. Pergi kedai beli hati. Beli kampung, hati-hati. Okay, gempak-gempak. Okay, buat pantun sampai gelap, makan. Last. Okay. Buat pantun sampai gelap, makan. Bulan Langkawi di negeri Kedah. Esok yang tak puasa sudah. Okay, tak ada orang gelap. Okay, ni. Syah. Fahmi. Okay, Fahmi. Oh, backup boyfriend tu. Hari ni kita buat challenge makan Maggi. Esok terawih jangan lupa. Pergi lagi. Ada dia. Okay. Okay, dah. Challenge orang gelap kan? Ah, dia gelap. Makan Maggi dua kali pedas. Bulan Ramadan. Aku makan. Pemenang ya, Asyar. Rekod. Asyar lah semua. Yang best. Orang tu dia boleh. Dah habis kan. Rekod lah siapa ni? Tak apa. Ya, air tu. Betul. Baru. Dan. Kau tukar ada satu kerja. Tapi tinggal 2% je. Dah buka ni. Kau keluar je. Oh ya Allah. Mana? Dalam jom-jom macam mana ni? Ada 4 ni. Okay. Tengok. Wah. Itu saya berikan lagi 3 dia ada. So macam mana rasa? Okay. So far alhamdulillah. Kita buat benda nukan sebenarnya. Bodoh-bodoh tau, kita saja suka-suka kawan-kawan kan. Lepas ni kita sahur, lepas tu kita ada spend time lah dengan kawan-kawan kan. So, bulan-bulan Ramadan ni korang boleh korang boleh je buat benda-benda macam ni. Sorry. Korang boleh je buat benda-benda macam ni. Tapi, make sure perut korang kena jaga lah. Minum benda bersusu untuk avoid something happen. Okay. So, nampaknya tu mana paling pedas? Mana paling pedas? Semua. Tapi sofa ni lah paling pedas. Okay. Dia dulu kan? So, siapa pula yang pedas? Gua dah dapatkan tu. Okay. Ya Allah. Ya, air tak ada. Kena tutup. So, sekarang ni. Kena tutup. As you can see, semua dah habis. Okay, kita dah habis. Dua. Tapi ada sikit kat sini, tak tahu dia punya. Ada sikit ke? 3 11 4 So, terima kasih kepada Maggi atas sponsor. Best. Okay. So, kita just nak cakap. Macam mana pedas? Maggi tak rasa. Otherwise, produk Maggi kali ni memang pedas gila. Sesuai kalau korang minggu-minggu tak ada buat apa, nak makan benda-benda yang some spicy, siapa-siapa yang serabut, nak exam, pening kepala, makanlah benda-benda pedas. Actually, bagus sikit kan? Makan benda pedas ni, tapi jangan selalu buat. Nanti korang just show kan next challenge apa benda. Tak kata apa? Kami akan cuba. Sila komen dekat awak. Subscribe. Apa lagi kita nak buat, atau maybe lepas ni kita buat sesi bersembang, kita topik, kita akan bincang dengan kita. Sila bagi dia di ruangan komen di bawah. Subscribe. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. Bye-bye. Ush, air. Air pun. Okay. Bye korang. Good night. Bye. Bye. Sekejap tu korang. Ni.